Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore peserta yang sudah bergabung di webinar kelas fotografi Akademi Usability dari Yayasan Peduli Kasih ABK yang berjudul Bincang Smartphone Fotografi. Saya Afina dan Pak Roha berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi kali ini. Sebelum masuk ke sesi sharing, izinkan saya memperkenalkan profil pembicara diskusi kali ini, yaitu Pak Dodi Setiawan Mawardi, seorang fotografer profesional dan asesor PNSP, dan certified instructor. Terima kasih telah berkenan menjadi pembicara di sore ini dan dapat meluangkan waktunya. Rangkaian webinar ini berlangsung selama 60 menit. Saya akan menjelaskan acara-acara selama acara berlangsung, yaitu pertama, selama sesi webinar, harap di-mute fitur suara atau voice supaya menjaga kondusivitas acara. Kedua, selama sesi webinar, Bapak Ibu bisa mengetik pertanyaan di fitur chat atau bisa juga membahas dengan Pak Dodi. Selanjutnya, tentang profil yayasan akan disampaikan oleh Mbak Roha. Silakan Mbak Roha. Oke, terima kasih Mbak Afina. Di sini saya akan menceritakan sekilas pandang tentang Yayasan Peduli Kasih ABK. Yayasan Peduli Kasih ABK pertama kali didirikan pada tanggal 4 April 2012 dengan tujuan mendukung partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus melalui peran orang tua dan masyarakat. Yayasan Peduli Kasih ABK selalu melibatkan orang tua selain membantu ABK-nya sendiri. Jadi Yayasan Peduli Kasih ABK memang bukan tempat terapi ataupun sekolah. Jadi, kemudian kegiatan yayasan selama ini dilakukan di dalam shelter dan di luar shelter. Namun karena COVID, kegiatan yayasan selama ini diadakan secara online dan offline. Seperti kalau yang online itu ada Akademi Disability, kelas fotografi Akademi Disability, dan pada minggu lalu juga baru diadakan kelas public speaking seperti itu. Dan untuk yang offline itu ada counseling one on one, kreativitas wirausaha, dan persiapan panti. Jadi berikut yang di gambar-gambar ini adalah kegiatan-kegiatan yayasan selama ini. Oke. Kegiatan yang dilakukan yayasan adalah sebagai bentuk pemberdayaan ABK dan orang tuanya, serta mengenalkan kepada masyarakat agar terbentuk masyarakat yang ramah ABK. Lokasi Yayasan Peduli Kasih bertempat di Jalan Manyar Sabrangan 1A Surabaya dan Jalan Manggis Tengah 4T58 Pondok Candra Waru Sidoarjo. Atau mungkin ada yang kepo tentang yayasan bisa dilihat di website yayasan di www.ypedulikasihabk.org. Gitu. Selanjutnya mungkin ada penjelasan sedikit dari Bu Sawitri selaku ketua yayasan. Terima kasih Mbak Roha. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Roha bahwa yayasan ini memang bukan tempat terapi, bukan sekolah ABK, namun pemberdayaan. Jadi kami lebih mengutamakan kebisaan dan ketertarikan dari ABK dan kemudian didukung juga oleh orang tua yang suka mendampingi ABK-nya. Jadi contohnya di kelas yang offline tadi, salah satunya adalah kami berpendapat bahwa setiap anak itu bisa mencoret, menggambar, dan sebagainya. Itu nanti dipercantik oleh orang tua,
gambarannya tadi, ditambah ditunjukkan dengan Pinterest sehingga orang tua terinspirasi dari gambar-gambar di Pinterest maupun di YouTube dan sebagainya. Jadilah tas ataupun dompet ataupun apa sampul buku, kap lampu dan sebagainya. Terus kemudian lah ini adalah kemarin itu sudah disebutkan oleh moderator bahwa kami juga mengupayakan pada terutama anak-anak ABK yang bisa berkomunikasi dan bisa membaca, kami ada kelas public speaking. Jadi kelas public speaking ini adalah kelas untuk kelas untuk anak-anak supaya terlatih bisa mengemukakan apa yang menjadi pemikirannya sehingga terjadilah kesetaraan, ya, kesetaraan karena dia berani mengemukakan dengan baik apa yang ada dalam pikirannya, berani menyuarakan pendapatnya dan sebagainya sehingga terjadi kesetaraan dan masyarakat menjadi lebih paham, oh ABK itu ternyata tidak seperti yang dibayangkan, tidak semua ABK seperti seumpama autis atau kebanyakan orang kan berpikir ABK identik dengan autis. Jadi seperti dalam kelas ini, kelas fotografi ini kami memulai dengan memberi kesempatan pada adik-adik atau teman-teman yang disabilitas maupun yang ABK yang berkebutuhan khusus untuk bisa melatih diri karena insya Allah sebentar lagi kami juga akan menyediakan studio podcast seperti itu. Jadi untuk supaya kita menyuarakan yang karena termarginalkan ya karena kurang mendapat tempat sehingga bisa lebih dapat hak-haknya ini hak mereka mendapatkan kesempatan, mendapatkan perhatian dan sebagainya menjadi dapat terfasilitasi. Jadi ya semoga upaya ini juga memotivasi para orang tua agar bisa melatih anaknya bisa membaca ya terutama anaknya yang masih kecil yang di bawah 13 tahun mungkin bisa dilatih untuk bisa membaca dan mengerti maknanya sehingga nantinya ada tempat untuk dia salah satunya mengembangkan bakat dan minatnya ini. Terus kemudian karena ini ada kecanggihan teknologi jadi kita bisa terhubung walaupun berjauhan seperti saat ini. Mbak Afina, halo Mbak Afina. Ya, halo. Halo juga. Halo Mbak Roha. Ya, Mbak Afina ini kelatihan sampai sekarang ini kita belum pernah untuk tatap muka langsung. Jadi kan kami tetap perlu ya adik-adik ini dilatih. Jadi dengan adanya kecanggihan teknologi, dimanapun orang tua dan ABK berada, kita bisa terhubung dan bisa bersama-sama mengisi acara kelas online kami. Jadi kelas online nantinya insya Allah tidak hanya fotografi maupun public speaking, nanti insya Allah ada kelas-kelas yang lain. Demikian Mbak Roha, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sawitri atas perkenalan yayasannya. Jadi beliau tadi menjelaskan tentang visi dan misinya dan penjelasan tentang kegiatan yayasan selama ini. Jadi terima kasih. Sekarang adalah dilanjut dengan sesi pembawaan materi dari Pak Dodi. Untuk Pak Dodi kami haturkan. Terima kasih Mbak Ruah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Afina dan Ibu Sawitri yang telah memberikan kesempatan yang ke-8 kalinya saya untuk berbicara di event Akademi Disability sore ini. Sebelum saya mulai, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan, terutama Mbak Sagita Kaban yang berada di Papua. Matur nuwun telah bergabung dan Mbak Tuyarno Yulia, ini teman saya juga. Semoga apa yang
akan saya sampaikan sore ini bisa memberikan sedikit manfaat bagi semua. Baik, saya mulai share screen. Sebentar. Baiklah, ini adalah garis besar dari seluruh materi yang pernah saya sampaikan di Akademi Disability, ya tentunya pada materi fotografi. Dan sore ini kita akan sedikit kilas balik terhadap apa yang pernah saya sampaikan, walaupun nanti tidak terlalu detail. Harapan saya sore ini nanti kita akan lebih aktif dalam bertanya jawab, karena itu yang sebetulnya saya harapkan dari pertemuan seperti ini. Definisi dari fotografi kalau secara kamus memang melukis dengan cahaya. Dan ini jika kita tarik lagi ke belakang tahun 1830-an, jadi 100 tahun yang lalu lebih, ini benar, jadi melukis dengan cahaya. Karena secara kamus memang fotografi ini kalau dibedah lagi kata-katanya berarti melukis dengan cahaya, fotos dan grafos. Tapi pada saat ini fotografi kan berkembang sesuai dengan perkembangan budaya dan lain-lain. Akhirnya fotografi terdefinisi secara lebih detail, yaitu aktivitas merekam sebuah kejadian atau segala hal, berarti ini benda. Kalau kejadian itu momen, dengan menggunakan alat yang disebut kamera, entah itu DSLR, entah itu mirrorless, entah itu pakai smartphone atau apapun. Atau sekarang ada yang beberapa penggiat hanya memakai kaleng rokok yang dilobangin, kemudian dikasih film negatif yang dibiarkan terbuka sekian menit dan akhirnya bisa merekam ya, sebuah gambar. Itu sekarang disebut pinhole kalau anak-anak sekarang. Slide berikutnya, tentu saja fotografi mempunyai syarat. Satu, adanya cahaya. Jadi kalau gelap gulita, peteng dedet, otomatis tidak bisa. Yang penting ada cahayanya, meskipun itu cahayanya temaram, itu bisa kita tangkap. Dan syaratnya kita harus tahu betul bagaimana kita memanfaatkan teori triangle exposure di situ. Semakin ke sini kamera semakin canggih. Jadi ketika kita motret dengan kondisi cahaya minim sekalipun, itu akan memudahkan kita untuk memotret objek atau kejadian dengan jelas. Artinya di situ peran teknologi sangat krusial banget. Yang kedua, syaratnya adalah adanya kamera yang berfungsi dengan baik. Jadi kalau kameranya rusak ya enggak bisa. Itu sudah satu syarat, apapun kameranya, jadi DSLR, mirrorless, smartphone, dan lain-lain. Bahkan berkarya dengan memakai scanner pun bisa, berkarya dengan fotokopi pun bisa. Itu merupakan satu bentuk cara kita untuk merefleksikan cahaya ke dalam satu media rekam. Kenapa adanya cahaya? Jadi di sini satu hal, mengapa kok bisa menjadi gambar? Karena dulu perkembangan fotografi itu kan memakai satu media yang dilapisi oleh beberapa zat kimia. Jadi dengan komposisi demikian rupa, bahan-bahan kimia yang peka terhadap sensitif terhadap cahaya itu merekam seluruh apa yang diterpa di atas lembaran. Semakin ke sini muncullah yang disebut sensor. Sensor itulah yang memetakan cahaya, bagaimana spektrumnya, bagaimana warnanya, bagaimana intensitasnya, bagaimana itu bisa dijadikan, dipilah-pilah, itu adalah tugas sensor, kemudian diolah oleh komponen yang lain dan diterjemahkan dalam bentuk sebuah gambar. Ini merupakan satu aspek teknologi yang kalau kita bedah secara detail, ada sendiri nanti timingnya, cuma saya tidak akan ke sana karena ini melibatkan ilmu fisika, itu matematika, dan saya bukan ahlinya di bidang itu. Terus kemudian syarat ketiga itu adanya objek atau subjek. Perlu dibedakan di sini, terkadang pemahaman mengenai objek dan subjek ini jumbuh istilahnya, masih rancu. Objek itu adalah segala hal yang sifatnya lebih luas konteksnya. Kalau subjek itu lebih khusus. Katakan begini, saya mau motret objeknya alam. Berarti subjeknya adalah mungkin landscape sebuah pantai,
mungkin landscape lapangan, mungkin subjeknya di situ apa saja, katakanlah ada laut, katakanlah ada pohon, mungkin itu subjeknya, tapi objeknya adalah alam, jadi itu nature-nya. Motret, katakanlah objek tentang kehidupan sosial, objeknya kehidupan sosial, berarti motret di street, katakanlah motret orang kerja bakti, subjeknya seperti itu. Apa saja subjeknya, mungkin orang macul, bersihin got, nah seperti itulah. Itu adalah satu contoh bagaimana kita memilah antara pemahaman tentang objek dengan subjek. Yang keempat, ini yang tidak kalah penting adalah tentang skill atau kemampuan Anda untuk mengoperasikan kamera. Nah, ini penting karena terkadang kita itu terjebak pada situasi cuma bisa beli doang tapi nggak bisa ngoperasiin. Nah, itu yang paling sering kita hadepin. Jadi skill di sini penting, tapi yang paling dasar adalah bagaimana kita bisa mengelola triangle exposure yang disediakan oleh kamera, yaitu memanfaatkan shutter speed, memanfaatkan ISO, memanfaatkan diafragma. Kalau sekarang orang menyebutnya aperture ya, atau bukaan lah. Jadi orang-orang motret di era-era 80-an sampai ke sini itu istilahnya bukaan atau diafragma. Kemudian aspek berikutnya adalah knowledge atau pengetahuan tentang fotografi, itu penting banget. Pengetahuan di sini adalah contoh misalnya pengetahuan Anda mengenai komposisi, bagaimana mengelola sebuah visual, meletakkan foreground, meletakkan middle ground, kemudian menata background. Dan yang saya lihat dari contoh-contoh foto dari beberapa peserta yang pernah hadir di Akademi Disability ini atau di grup WA yang kita adakan, sebagian besar foto yang menjadi tugas itu rata-rata background-nya kurang begitu diperhatikan. Akhirnya perhatian kita justru tersedot ke background, bukan kepada subjek yang utama. Disinilah begitu pentingnya bagaimana kita mengelola apa yang ada di belakang dan apa yang menjadi point of interest-nya atau POI. Kemudian aspek attitude atau sikap. Nah, tiga sikap ini yaitu skill, knowledge, attitude ini penting banget untuk dipunyai seorang fotografer. Meskipun skillnya tinggi, skillnya oke, bagus banget, jebolan institut seni, katakanlah jebolan jurusan fotografi, tapi kalau attitude-nya nol ya tetap enggak bagus. Kadangkala skill bagus, tapi pemahaman tentang fotografi sedikit, karena ketika kita bisa menguasai fotografi, ada anjuran. Ini saya sarankan sih, saya sarankan aja. Ketahuilah wacana-wacana lain di luar fotografi. Karena pada nantinya ketika Anda bisa membuat sebuah gambar, maka di situ pasti dibutuhkan sebuah caption atau judul, atau penjelasan, atau deskripsi. Di sanalah sulitnya. Terkadang membuat sebuah caption itu lebih sulit daripada membuat sebuah gambar. Dan ini terkadang menjadi satu kendala bagi fotografer. Jadi kalau misalnya menyusun caption, itu penting juga apa yang ada di dalam visual itu, bagaimana ceritanya, terus ini harus bagaimana. Nah, itu di caption, di deskripsikan secara jelas. Nah, attitude adalah sikap seorang fotografer ketika menyampaikan sebuah karya atau menjalin hubungan dengan kolega atau berkomunikasi dengan klien seandainya kalau memang fotografinya itu berurusan dengan konteks komersial. Ketika masuk di komersial, penting juga ketika nanti kliennya protes atau komplain karena kerjaannya nggak baik, maka di situ juga butuh attitude. Kesempatan kita untuk menghandle klien penting. Atau katakanlah kita membuat sebuah pameran. Attitude kita sebagai seorang artis itu juga perlu. Seharapannya sih ketika kita sudah mempunyai satu event pameran, maka tuntutan kita untuk andap asor istilahnya atau rendah hati itu penting. Kita tidak merasa benar sendiri, juga tidak merasa karyaku paling wah, karena prinsip bahwa di atas langit masih ada langit itu tetap harus kita pegang. Jadi seperti itu.
Next slide, sekarang kita menginjak ke manfaat. Fotografi itu yang saya amati mempunyai tiga manfaat besar sebetulnya. Satu, ekonomi. Jelas ini, ekonomi itu ketika Anda membuat sebuah karya dan itu kaitannya pada dunia bisnis, mungkin Anda menerima kerjaan motret food fotografi, ya, harapannya di situ nanti akan bisa menambah nilai ekonomis dari modal kamera yang Anda punyai. Di sana pasti ada sedikit perhitungan biaya, penyusutan alat, kemudian skill kita dihitung juga berapa. Kemudian belum kalau seandainya ada riset di sana, terus kemudian segmen editing juga harus kita hitung karena menjadi beban biaya overhead di sana. Belum kalau misalnya ada asisten. Jadi ini pengaruh pada manfaat di aspek ekonomi juga sangat-sangat erat kaitannya. Kemudian manfaat sosial budaya. Nah ini apa kira-kira? Terkadang karya yang Anda buat itu mempunyai efek atau impact kepada perubahan sosial. Mungkin Anda motret sebuah demonstrasi katakanlah. Atau Anda motret sebuah kondisi masyarakat yang terbelakang mungkin. Atau Anda motret suku terasing mungkin. Kemudian Anda posting di sana, Anda berikan satu penjelasan secara komplit, secara ilmiah di sana, secara detail bagaimana keadaannya. Dan harapannya karya itu akan bisa membuat sebuah pergerakan atau penyadaran kepada masyarakat bahwa di sana, di luar sana masih ada orang-orang yang kurang beruntung mungkin, atau menambah pengetahuan, oh ternyata Indonesia itu kaya sekali dengan suku-suku seperti itu. Nah, impact-nya adalah apa? Kesadaran sosial tentang keadaan masyarakat, kemudian awareness kita juga terhadap pelestarian budaya mungkin, dan itu juga menambah pengetahuan kita terhadap faktor kognitif mungkin, itu sangat-sangat erat kaitannya juga jika visual itu dimanfaatkan secara benar. Aspek berikut, manfaat kepada psikologis. Terkadang untuk wilayah psikologis ini dimanfaatkan oleh penggiat atau pelaku fotografi karena ada sebagian dari pelaku fotografi itu memanfaatkan fotografi sebagai alat untuk refreshing. Yaitu menenangkan pikiran, melihat segala sesuatu yang tenang. Mungkin di gunung, mungkin di hutan motretin kabut mungkin, atau motret danau yang lagi tenang, atau motret kondisi malam hari yang begitu sepi, itu bisa saja dimanfaatkan. Contoh yang paling real bahwa fotografi juga bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang ada di yayasan Peduli Kasih sebagai alat untuk mematangkan faktor kognitif. Jadi banyak sekali manfaat, tapi yang tiga besar ini yang mungkin bisa kita catat sebagai impact dari aktivitas itu. Oke, kita sekarang masuk ke tanya jawab. Monggo, Mbak Roha, silakan. Jadi boleh dipersilakan untuk peserta bertanya langsung atau mungkin bisa mengetik pertanyaan di kolom chat. Oke, silakan. Jangan malu-malu. Ini mumpung banyak sekali waktu dan mumpung ada hal-hal yang mungkin mengganjal. Silakan. Iya, saya Mira, Mas. Pengen bertanya, kan saya suka sepedaan, ya. Tiap sepedaan itu kan pengen motret. Ya, ya tempatnya, ya kitanya, ya sepedanya. Nah itu gimana caranya? Tiga-tiganya itu pengen dipotret dalam satu foto. Nah itu yang ditonjolkan mana? Mbak Mira. Jadi memang kamera itu kan memang hanya bisa menangkap satu frame saja dengan kondisi waktu tertentu dan satu area yang kecil. Artinya di sini memang perlu satu hal yang intinya itu memfilter manakah yang paling mempunyai
fungsi atau mempunyai manfaat bagi Bu Mirna sendiri. Karena memang terkadang kita memotret, katakanlah begini, saya memotret 10.000 foto dalam kurun waktu seminggu katakanlah. Saya yakin, saya yakin-yakinnya 50% paling buang semua, tidak ada yang betul. Jadi perlu semacam filter di apa ya, di fase mindset atau fase logik kita bahwa itu punya manfaat buat kita enggak. Apakah muatan dari foto itu mempunyai satu impact enggak untuk seandainya kalau saya posting di halaman medsos mungkin atau bagaimana? Karena terkadang saking bersemangatnya kita motret, kita akhirnya melupakan bahwa visual itu mungkin akan menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi, okelah kita bersepeda di sana. Banyak sekali kejadian di sana. Banyak sekali hal-hal menarik. Benda mati, benda hidup, manusia sedang ngapain. Banyak sekali. Cuma yang perlu dihati-hati adalah efek dari foto yang Anda buat itu nanti seperti apa. Nah, disinilah waktu krusialnya. Oh, gitu. Jenengan harus betul-betul apa ya, menimbang dulu sebelum Anda mencet shutter. Atau katakanlah mencet aja terus, sudah, nanti kalau sudah selesai, setelah pulang di rumah, baru difilter. Oh ini nggak bagus, buang. Ini bagus, disimpan. Ini kira-kira layak saya posting atau tidak? Posting. Jadi harus hati-hati betul, karena ini sudah masuk ke aspek tadi itu, yaitu attitude dari seorang fotografer. Nah, kalau perkara kalau perkara skill dan knowledge itu nanti bisa dipelajari belakangan. Tapi kalau masalah attitude atau watak, ini paling wangel ini, Bu. Iya. Seperti itu. Iya. Oke, makasih. Nggih, matur nuwun. Monggo, Pak. Ada pertanyaan dari Bu Siwi Parwati, Pak. Jadi, bagaimana cara memulai menjual karya fotografi? Seperti apa kriteria foto yang dianggap layak untuk dipamerkan dalam sebuah pameran fotografi? Oke, berarti ada dua hal. Bagaimana menjual dan bagaimana seandainya ya, bagaimana supaya foto itu menjadi layak. Satu, sekarang saya menginjak ke masalah komersialisasi karya foto. Di beberapa website di luar sana itu ada istilahnya microstock. Kita ada pernah mengenal, dengar Shutterstock. Ada pernah dengar juga yang lain-lain, apa macam-macam di sana. Tapi persyaratan yang paling penting di situ, pertama, sesuaikan dulu dengan klasifikasi yang ada di website itu pertama. Yang kedua, kecukupan teknis. Nah, kecukupan teknis itu adalah fotonya juga harus tajam, tidak ada yang ngeblur mungkin, terus warnanya juga tidak terlalu apa ya, tidak terlalu ngejreng mungkin. Kalau kita kadang-kadang main HDR terlalu berlebihan. Akhirnya yang warna aslinya itu sebetulnya merah muda menjadi merah tua sekali. Ya kalau misalnya kita berbicara mengenai karya seni, mungkin dibenarkan. Tapi ketika itu masuk ke wilayah didol di toko, nah itu yang jadi masalah. Karena setiap website itu mempunyai prasyarat sendiri-sendiri yang harus kita patuhi. Nah, supaya bisa dijual, maka di situ harus ada lolos kecukupan secara teknis. Nah, yang kedua, foto itu memuat sebuah value. Artinya value itu macam-macam. Value itu sepanjang tidak melanggar norma, katakanlah norma SARA ya, norma susila atau apapun, maka biasanya foto itu akan mudah untuk diminati orang. Terkadang walaupun foto-foto ya mohon maaf saja, foto-foto yang mempertontonkan aurat kadang-kadang juga ada yang beli, tapi itu jarang sekali. Yang paling sering dibeli orang dan lebih membuat orang tertarik itu adalah katakanlah foto buah, foto benda-benda mati, still life, kemudian pemandangan, tempat wisata, kemudian portretnya orang. Nah, kalau motret portret orang ini agak sedikit sulit. Karena apa? Ketika ini kita jual dan kita posting, dibutuhkan kesepakatan antara yang difoto dengan yang memotretnya, bahwa di situ ada semacam keberatan atau tidak. Seandainya diizinkan, silakan dijual. Kadang-kadang ada website yang meminta semacam model rilis. Nah, model rilis itu adalah kesepakatan antara yang difoto dengan yang memotret. Nah, itu yang kalau ini ngomong urusan dijual. Sekarang kita ke masalah bagaimana seandainya foto itu layak dipamerkan. Nah,
Setiap pameran mempunyai tema dan prasyarat sendiri-sendiri. Katakanlah kalau seandainya temanya tentang pariwisata Indonesia, berarti kalau saya mau mamerin foto tentang still life atau foto food, atau yang sekiranya foto yang di luar pariwisata, ya pasti akan ditolak. Tapi supaya menjadi foto itu pantas, berarti kita harus memperhatikan kecakapan teknis juga, satu. Tapi ada kalanya pameran itu juga mengakomodir karya-karya yang tidak selalu tajam. Contoh, tahun lalu ada satu pameran yang pernah saya ikuti, dan salah satu karya dari seorang fotografer nasional itu betul-betul disengaja ngeblur, tidak tajam. Tapi tetap dipamerkan. Artinya di situ lebih mengakomodasi intuisi atau kreativitas dari sang pemotret. Nah, itu kecukupan teknis. Yang kedua adalah ide kreatif dari sang pemotret. Sampai sedalam apakah ide kreativitas sang pemotret? Apakah itu sesuatu yang memang unik ataukah itu sesuatu yang memang sangat art? Karena biasanya pameran-pameran foto itu lebih menekankan pada unsur fine art. Nah, itu perlu cermati juga, walaupun terkadang ada pameran yang cuma foto-foto pemandangan katakanlah. Tapi itu menjadi satu hal yang tidak unik. Pameran akan sebaiknya diadakan ketika memang temanya betul-betul mencerminkan ide kreativitas atau ide murni dari sang pelaku. Seperti itu, Bu Siwi. Terima kasih Pak Dodi atas jawabannya. Ini ada yang bertanya lagi dari Mas Syafiq Kamar. Ya. Apa lebih mudah mana antara memfoto benda yang tidak bergerak atau bergerak? Dan apa aja yang perlu diperhatikan dalam memfoto benda mati atau benda hidup? Oh gini, sebetulnya kalau pertanyaannya lebih mudah mana motret benda bergerak atau tidak bergerak itu, ada satu jawaban yang sebetulnya mungkin akan sedikit ragak melebar. Seandainya kalau sang fotografer ini menguasai teknik atau skill dalam menguasai kamera dan bagaimana memanfaatkan exposure meskipun benda itu bergerak, akan sangat mudah. Artinya, maksud saya adalah kuasai dulu skill dasarnya, yaitu pemanfaatan kamera itu bagaimana. Itu yang paling penting. Tapi kalau seandainya ini kita kembalikan, anggap aja yang motret orang awam, berarti yang memang paling mudah adalah motret benda mati atau benda tidak bergerak. Tapi ketika orang itu sudah menguasai teknik kamera secara detail, suara lihai, maka benda bergerak secepat apapun pasti dia akan bisa foto. Katakanlah kita bermain di mode shutter speed priority, katakanlah kita setel speednya itu sekitar 1/8000, maka kita akan bisa motret mobil F1 yang lagi meluncur kencang. Gitu. Kita bisa saja seperti itu. Atau kita motret tetesan air hujan ketika jatuh dari genteng, katakanlah. Itu bisa saja. Dan pernah saya lakukan. Artinya, dalam kondisi apapun, saran saya adalah kuasai dulu skill dasar penguasaan kamera. Itu yang penting. Bagaimana mekanisme exposure itu bekerja. Ketika itu sudah dikuasai, insya Allah apapun kondisinya akan bisa untuk kita abadikan. Jadi seperti itu, Mbak Roha. Harus dilatih dulu. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Syafiq, tambahan. Ya. Apakah lensa kamer juga berpengaruh? Lensa apa? Kamer. Kamera maksudnya? Iya. Oh iya. Ya, masih sangat berpengaruh karena salah satu komponen penting yang ada di kamera itu kan lensa. Ya, anggap saja begini. Lensa sudah terpasang di situ. Tapi kalau lensanya saya tutupin isolasi gimana? Atau saya tutupin sarung gitu. Ya kan enggak bisa. Ya, artinya lensa di sini adalah ibaratnya mata kita, kornea mata kita. Nah, sensor itu adalah wilayah otak. Sensor itu. Otak kita. Jadi itu sangat penting sekali. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita memilih lensa yang tepat untuk kondisi yang berbeda. Itu yang penting. Enggak mungkin kita motret pakai tele tapi kita motret di dalam rumah yang sempit. Wah, ya mungkin saja tapi akhirnya menjadi konyol.
Karena lensa tele yang mungkin range vokalnya antara 300 ke atas itu untuk motret di taman safari katakanlah. Enggak mungkin kita motret singa dengan lensa makro harus dekat gitu ya, dikeruwek kita nanti ini ya, kan jadi lucu jadinya. Jadi untuk lensa itu harus betul-betul diperhatikan pada kondisi yang sangat pas. Kalau kita motret demonstrasi ya sudah, kita pakai lensa yang ukuran medium tele atau tele sekalian, karena supaya menghindari kita tidak menjadi bagian dari demonstrasi itu. Nah, saya kira seperti itu Mbak Sini. Mbak Ra. Terima kasih Pak. Pertanyaan dari Bu Enda, Sagita Kapan itu kan tentang ya, sesi memotret. Mungkin sebelum COVID dulu itu ada setiap minggu itu ada kegiatan memotret yang diajar oleh Pak Dodi, dan ada setelah belajar memotret itu ada penugasan, jadi masing-masing anak itu disuruh untuk memotret dan mengirim melalui grup WA ke Pak Dodi seperti itu ya. Atau ya ini Mbak Sagita yang ada di Papua, semoga bisa mencerahkan. Yayasan Peduli Kasih Dulu ini memang sebelum Maret, sebelum pandemik ini dimulai, kegiatan kami itu offline. Jadi kegiatan kami itu sering bertemu di yayasan untuk latihan. Dan para peserta ini adalah teman-teman yang punya kebutuhan khusus dan kami latih secara rutin. Dan memotretnya penugasannya pun sederhana, tidak terlalu muluk-muluk, karena tujuan dari latihan memotret ini sebetulnya bukan untuk membuat yang anak saya latih ini menjadi pintar motret, bukan, tapi sekedar untuk memahami tentang konsep benda. Katakanlah besar kecil, kemudian pemilihan warna, pemilihan bentuk, mengurut kan, terus kemudian memahami sifatnya, karena penugasannya berbentuk begini. Contoh misal si X, ayo motret benda yang berbentuk kotak. Nah, dari situ nanti harapannya adalah si anak ini paham, oh bentuk kotak itu seperti ini. Nah, ini adalah satu bentuk kegiatan fotografi yang diterapkan untuk teman-teman yang mempunyai kebutuhan khusus. Begitu Mbak Sagita. Mungkin apa Bu Sawitri bisa menambahkan atau sudah cukup seperti itu? Terima kasih Mbak Roha maupun Mbak Alvina sama Pak Dodi juga sama Bu Enda yang Bu Enda ini Pak ya, Ibu ya, Enda Sagita. Nggih. Jadi memang di yayasan itu kegiatannya kan saya hanya menambahkan dari keterangan Pak Dodi tadi. Jadi karena ABK itu kan bermacam-macam keterbatasannya ya. Jadi kegiatan-kegiatan kami selalu kami ingin orang tua membersamai anaknya. Jadi apalagi untuk fotografi ini. Jadi disinilah pentingnya orang tua itu sebagai salah satunya adalah mediator atau translator atau penerjemah. Jadi maksudnya Pak Dodi, oh ini mamanya kemarin yang saya lihat Pak Dodi memberi penugasan bunga, memotret bunga. Oh, terus setelah itu anaknya, semua anak memotret bunga, ya kan? Praktek memotret bunga di sekitar yayasan. Terus dari situ satu-satu mereka menunjukkan hasil fotonya. Nah, dari situ kan yang ditunjukkan ya yang datang ke orang tua dan anaknya kan, yang ABK. Tapi mungkin enaknya di sini, jadi ada komunikasi antara Pak Dodi sebagai instruktur, sebagai gurunya dengan si anak, tapi melalui orang tua, oh kurang gini, atau oh ini bagus, ini, dan sebagainya. Jadi ada komunikasi sehingga tampak kemajuannya, seperti itu. Jadi, tapi sayangnya pas sesudah COVID ini kan, ya, atau alhamdulillahnya setelah ini kita bisa online, ya. Seperti itu. Pak Dodi, aku mau tanya lagi, Bu. Ya, pameran itu kan apakah selalu dengan ada kurator foto, ya, Pak Dodi? Ya, Bu.
Kurator itu memang bertugas memilih foto dan memang dianjurkan kurator itu adalah di luar sang fotografer. Karena akan lebih objektif, karena kalau misalnya saya sendiri yang milih foto untuk saya pamerkan, ya pengennya sih semua saya pamerkan. Akhirnya tidak menjadi objektif. Itulah tugas kurator. Nah, kurator ini harapannya adalah seseorang yang betul-betul memahami tentang aspek visual, terus kemudian aspek yang di luar fotografi, memahami tentang konteks, memahami tentang bagaimana menilai sebuah visual itu yang betul-betul pas dengan konteks. Dan satu profesi yang berat menurut saya kurator di sini. Karena harus betul-betul rajin baca, harus mengingat ini, mengingat itu. Waduh, berat pokoknya, Bu. Ya, makasih. Gih, pertanyaan selanjutnya, Mbak Roha. Sih, penjelasannya Pak Dodi dan penambahannya Bu Sawitri. Ada pertanyaan kembali dari Bu Siwi Parwati. Boleh dijelaskan tentang tips foto makro itu gimana, Pak? Oke, foto makro. Ini tipsnya begini. Kalau Anda pakai smartphone, biasanya smartphone sekarang sudah ada satu kelebihan di kamera belakangnya atau kamera utama di situ adalah satu kamera yang bisa memotret pada jarak yang paling ekstrim, katakanlah di antara 0 cm sampai 5 cm, ekstrim banget. Tapi dengan satu syarat, di situ fungsi makronya dihidupkan, mode makronya. Itu pertama. Tapi kalau kita pakai DSLR atau pakai mirrorless, itu butuh satu lensa yang memang mendukung fungsi makro. Biasanya, kalau contoh saja begini, saya pakai Canon. Nah, di lensa itu ada satu tanda atau logo, yaitu bunga tulip. Artinya lensa di situ bisa dipakai untuk motret mode makro. Lensa mempunyai spesifikasi MFD. MFD itu adalah minimum focus distance. Jadi, lensa itu mempunyai jarak minimal untuk bisa menangkap fokus. Katakanlah begini, untuk lensa ukuran 18-55, kit standar itu mempunyai jarak minimal antara 20 sampai 25 cm. Lebih kecil dari angka 20, maka lensa itu tidak akan bisa mencari fokus. Artinya minimal harus 25 meter. Itu kalau ada logo makronya. Itu pertama. Yang kedua, lensa itu bisa ditambah dua piranti, yaitu extension makro, entah satu unit atau dua unit, supaya bisa memotret secara ekstrim. Dan itu juga pernah saya lakukan. Saya pakai tele, dan tele itu tidak mempunyai fungsi makro. Kemudian saya membeli sebuah extension tube makro, harganya sekitar antara 60-80. Saya beli dua unit, saya pasangkan. Jadi extension tube itu saya pasang antara kamera dengan lensa. Berarti extension tube saya pasang dulu di body kamera, kemudian lensa saya pasang kemudian. Lensanya setelah terpasang semua, lensanya jadi panjang sekali. Dan ketika motret, katakanlah kita motret apa ya, capung ya. Kita bisa motret matanya capung itu dengan jarak 1 meter tapi matanya capung sangat besar sekali. Itu efek yang ditimbulkan oleh ketika lensa itu bisa dipasang dengan extension makro. Ketiga, kita betul-betul membeli lensa makro. Tapi di luar sana lensa makro itu sangat mahal sekali. Contoh, MP65 Canon itu lensa makro. Bisa memperbesar sebanyak 5 kali optik. Bukan digital zooming, bukan. Itu harganya 11 juta. Itu satu opsi ketiga yang tidak akan saya sarankan, karena dengan memakai alat-alat tambahan yang lebih murah kita akan bisa memproduksi itu. Tapi dengan kondisi memang tidak sebagus kalau kita pakai lensa makro beneran. Nah, kalau pakai smartphone bagaimana? Bisa kita pasang lens bong. Nah, di pasaran di Facebook banyak sekali yang jualan lens bong. Jadi itu lens bong itu ada yang memang sudah lensa beneran yang dijual di pasaran, bentuknya teleskop kecil begitu dipasangkan, atau kita memanfaatkan lensa bongkaran dari prosumer.
yang sudah rusak kita ambil dan kita rancang sedemikian rupa dan kita pasang dijepit gitu di bodinya smartphone. Itu bisa saja seperti itu. Hasilnya ya kalau masalah hasil kita enggak usah terlalu memusingkan ya, karena kalau makro itu kan memang mementingkan detail. Dan kalau pengennya detailnya bagus ya ya mau enggak mau harus pakai lensa makro beneran. Ya itu harganya ya non sewu, mumet saya kalau mikir harganya lensa itu. C4 motret pakai mikroskop itu juga bisa. Ada mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron itu terkadang di atasnya diberikan semacam adapter untuk naruh DSLR. Nah, kita perbesar sampai 1000 kali, kita motret garam katakanlah, atau motret pasir katakanlah. Garam itu kalau dibesarin 1000 kali ternyata bentuknya kotak kubus. Bukan yang seperti kita lihat sekarang ini. Pasir itu bentuknya tajam-tajam kayak kaca kalau kita besarin sekitar 1000 kali. Jadi itu nanti akan bisa dicoba, cuma yaitu tadi mikroskop itu harganya paling murah 45 juta. Ya tidak saya sarankan juga gitu. Kemudian kita beli kamera aja biasa, kita optimalkan dengan itu. Tapi kalau jenengan pengen pakai DSLR atau smartphone, kalau smartphone pasang aja lensbong, di pasaran banyak sekali yang jual di Facebook. Atau kalau misalnya pakai DSLR, beli saja extension tube makro, kisaran harga per unitnya itu mungkin sekitar 60-80, beli 2 unit dipasang bersamaan. Tapi harus sesuai dengan peruntukan tipenya. Kalau untuk Canon ada sendiri, untuk Nikon ada sendiri. Jadi seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Ini dari ada Mas Rama bertanya. Ya. Jadi apa kekurangannya menggunakan kamera handphone dibandingkan menggunakan ya mirrorless gitu, Pak? Oke. Ini saya jawab dengan bahasa Madura ya. Kebetulan karena bahasa Inggris. Jadi saya pakai bahasa Madura, English Timur. Jadi enggak apa-apa, guys. Semoga Mas Rama paham. Jadi begini. Memotret pakai smartphone itu mempunyai keterbatasan dalam hal mengkalkulasi spektrum. Ini karena keterbatasan sensor. Di kelas sebelumnya pernah saya sebutkan di situ, saya jajar kan di situ sensor antara medium format sampai ke smartphone itu perbandingannya seperti apa. Sensor smartphone itu paling kecil, enggak sampai 1 cm persegi. Dan itu harus menyimpan spektrum cahaya yang begitu banyak di saat yang bersamaan, dan smartphone dipaksa untuk memetakan itu secara komplit. Bisa dibayangkan, barang sekecil itu harus menanggung tugas mensimulasikan atau memetakan spektrum yang diterima. Artinya secara kualitas pasti akan jauh berbeda ketika kita pakai mirrorless, karena mirrorless sensornya lebih besaran dikit, meskipun tidak sebesar DSLR yang APS-C atau APS-H. Nah, makanya saran saya, ketika kita motret pakai smartphone, alangkah baiknya kita menahan diri untuk tidak protes. Karena smartphone itu sudah punya keterbatasan dari sananya. Kalau dicetak besar pasti akan pecah. Jadi tapi kalau kita konteksnya menekankan pada kualitas, ya saran saya belilah DSLR atau mirrorless yang mempunyai kemampuan yang lebih dari smartphone. Tapi kalau cuma sekedar posting di medsos, IG, atau mungkin di apa, Pinterest mungkin, pakai smartphone aja sudah bisa. Karena smartphone sekarang, walaupun smartphone itu sekian puluh megapiksel, sampai sekarang ada yang 108 megapiksel, itu tipuan. Karena secara real, smartphone sensor itu tidak sampai sebesar itu. Dan itu harus dibantu oleh komponen tambahan supaya hasil ini diduplikasikan secara di digital. Ini adalah hasil yang tidak real. Kalau mau real ya itu ada di sensor medium format, APS-H atau APS-C. Jadi seperti itu bayangan, gambarannya. Oke, terima kasih, Pak. Ye. Ya, ada pertanyaan dari Pak Alki Sutandra. Jadi kan sekarang kan musim hujan, jadi beliau ingin memotret tentang air hujan. Jadi kira-kira mungkin ada tipsnya memakai lensa apa, speednya berapa, dan ide-idenya. Pak Sinten nih, Pak Alki, Mas Alki ya.
Kalau motret hujan, saran saya motret pada malam hari hujannya itu. Terus usahakan arah cahayanya datang berlawanan. Itu nanti kita akan motret siluet-siluet orang jalan nyebrang. Itu kita nongkrong aja di pinggir jalan pas hujan. Dan kita di jalan raya ketika hujan kita berhenti aja pakai di situ. Kita fotoin. Speednya mau lambat, mau cepat, terah. Karena efek hasil dari motret ketika hujan itu akan sangat unik. Dan pasti unik. Contoh dua, kita motret di dalam mobil yang berjalan ketika hujan. Itu juga unik sekali. Wiper kita matiin. Jadi air yang mengalir di kaca mobil itu akan bisa membuat tampilan visualnya akan unik. Itu sampean coba, pakai smartphone saja sudah bisa. Nah kalau pakai DSLR kondisi hujan, ya mohon maaf saja, tidak semua lensa itu mempunyai safety yang bagus ketika diterpa oleh guyuran air. Enggak semua. Tapi kalau pengen nekat motret dengan kondisi hujan, maka pakailah kamera yang sudah siap untuk kondisi weather shield. Katakanlah seri 7D Canon, seri 5D Canon, atau dari Nikon yang anti air yang bisa masuk ke kedalaman 10 meter itu ada di sana. Pakai dari produknya Panasonic juga ada. Yang bisa dibuat nyelam juga ada. Jadi motret di kondisi hujan saran saya malam hari atau siang hari, tapi kalau bisa speednya dilambatin dengan kondisi aperture agak sedikit dikecilin, karena nanti kalau lambat pada siang hari pasti akan cerah banget dan overexpose. Nah, itu pernah saya coba dan hasilnya sangat unik sekali. Kalau memang pengen motret kondisi hujan, tak sarankan seperti itulah. Dari dalam mobil, wiper dimatiin. Jadi apa namanya, air yang menimpa kaca mobil itu pasti akan bagus banget kalau difoto. Jadi seperti itu. Terima kasih, Pak. Jadi ada pertanyaan dari Pak Rudi Sofian. Bedanya lensa zoom dengan lensa fix itu seperti apa? Dan bagus yang mana? Oh begini, zoom itu adalah mekanisme lensa untuk memanjangkan fokal. Zoom itu adalah mekanisme mekanik dari lensa untuk bisa memanjangkan fokal. Efeknya yang ditimbulkan adalah kesan bahwa subjek itu mendekat dan tidak. Lensa kit kadang-kadang juga bisa kita pakai zoom, karena zoomnya itu adalah sebuah mekanisme untuk memanjangkan fokal. Katakan begini, lensa kit itu ukurannya 18-55. Maka ketika zoom itu kita tidak fungsikan, dia akan mentok di 18 mm. Katakanlah kalau saya ingin mencapai 55 mm, maka akan saya zoom. Mungkin yang dimaksud Pak Rudi adalah bedanya lensa tele dengan lensa kit. Kalau lensa tele, medium tele, maka range vokalnya akan lebih lebar. Range vokal yang saya maksud di sini adalah ukuran 18 mm, 55 mm, 70 mm, 200 mm. Nah, kalau keperluan Pak Rudi Sofian ini, dan sebagai informasi saja, Mbak Roha, Pak Rudi Sofian ini posisinya sekarang ada di Abu Dhabi dan kebetulan turut hadir di sini. Beliau juga penggemar fotografi. Nah, untuk keperluan Pak Rudi saya sarankan pakai lensa ukuran 70-300 atau 70-200. Ini yang paling ideal. Tapi kalau motret di padang pasir di sekitar Abu Dhabi, saya sarankan motret pakai lensa tele di atas 600. Dan itu sudah sangat ideal sekali untuk bisa memotret di kondisi itu. Nah, sekali lagi, zoom itu adalah cara lensa untuk merubah range vokal, Pak. Itu mekanisme lensa untuk bisa memanjangkan dan memendekkan range vokal. Seperti itu penjelasannya, Mbak Rohan. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan dari Bu Siwi. Jadi Mas Rama itu kan sekarang menggunakan kamera mirrorless Canon. Apa aja yang harus diwaspadai dalam penggunaannya supaya awet? Mirrorless Canon ya. Satu, ya. Ini menyangkut masalah K3. Karena di fotografi itu juga ada K3-nya. Semua kamera, entah itu smartphone, kalau smartphone saya nggak terlalu bahas deh, karena smartphone itu mau disimpan di anu lebih tahan daripada kamera mirrorless atau DSLR. Kalau kita punya DSLR atau mirrorless, usahakan jangan disimpan di tempat yang lembab, karena musuh satu-satunya dan musuh terberat dari sensor dan lensa itu adalah jamur.
Dan kalau sudah kena jamur, nyucinya sulit. Sudah sulit, mahal lagi. Karena kalau lensa sudah dibongkar, dan itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa. Dan tidak semua orang itu mempunyai alat yang komplit. Karena presisi. Masang lensa itu presisi. Hitungan-hitungan matematikanya ada. Salah sekian milimeter saja untuk memasang lensa. Elemen di dalamnya itu sudah akan mengkacaukan fokus. Dan kalibrasinya akan mahal sekali. Jadi supaya tidak terjadi seperti itu, saran saya, mirrorless atau DSLR Anda disimpan di dry box atau kotak apa ya? Kalau lebih murah itu kotak Tupperware. Kotak Tupperware ukuran 50 cm kali berapa itu. Kasih aja silika gel di dalamnya yang biasa kita temui di apa? Tempat sepatu atau obat, atau kita beli sajalah di toko kamera, beli silika gel kira-kira sekilo. Tabur aja di dalam kotak Tupperware itu. Simpan aja kamera di situ dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Karena balita pasti belum ngerti ini barang mainan atau barang beneran. Nah, repotnya kalau dibanting, nah itu lebih repot lagi. Jadi kamera musuhnya jadi dua, jamur dan anak kecil. Nah, ini yang repot. Jadi saran saya, jangan disimpan dalam lemari, karena lemari itu lembab. Sulit sekali untuk bisa berganti sirkulasi udara. Terus, kalau sudah punya dry box, usahakan punya satu alat ukur kelembapan. Saya lupa namanya apa, tapi biasanya Mbak Sagita kapan mungkin tahu ya, alat untuk mengukur kelembapan. Karena beliau ini kebetulan hidup di Papua sana, di pegunungan, jadi mungkin tahu ya. Alat pengukur kelembapan itu taruh saja di dalam dry box, jadi kita tahu nanti kelembapannya berapa. Kalau humidity-nya itu nanti tinggi banget, waduh, bahaya, harus diganti udara. Terus betul-betul sirkulasinya ganti. Jadi perawatannya seperti itu. Terus berikutnya, jangan pernah menyentuh secara langsung lensa. Karena coatingnya itu sangat rentan untuk tergores. Coating itu adalah satu lapisan di permukaan lensa yang bermanfaat untuk mengakurasikan spektrum cahaya yang diterima oleh lensa. Karena spektrum itu kan mempunyai range yang sangat lebar sekali, dan lensa kalau tidak diberi coating akan salah untuk menerjemahkan mana ungu, mana biru, mana kuning, dan sebagainya. Nah, kalau coatingnya sudah lepas, maka nanti informasi yang diterima sensor pasti akan salah juga, dan itu akan membuat gambar sampean bias. Itu perawatan yang paling sederhana. Dan jangan pernah membuka ini, membongkar lensa secara sering. Karena kalau bongkar pasang lensa secara sering, maka besar kemungkinan debu akan masuk dan nempel di sensor. Dan untuk bersihin sensor ini tidak gampang. Jangan sampai tersentuh oleh jari sama sekali. Seperti itu, Mbak Roha. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi ada pertanyaan dari Budiah Mira. Kalau kamera yang diperlukan untuk pembuatan film itu seperti apa yang paling pas? Pembuatan film ya, oke. Ini Ibu Sinten nih, Budiah ya? Iya, Budiah Mira. Budiah, saran saya kalau mau nyuting video, saran saya lo ya, pakailah camcorder yang real untuk motret, untuk syuting video. Jangan pakai DSLR. Kalau pakai mirrorless yang keluar belakangan sudah dipersiapkan untuk itu. Tapi kalau pakai DSLR, dia mempunyai keterbatasan, dan rata-rata DSLR yang dipakai untuk syuting video itu enggak, umurnya enggak akan lama, pasti akan jebol. Entah shutternya jebol, entah sensornya yang panas kemudian kebakar, dan itu sudah banyak sekali kasusnya. Mungkin seperti yang dialami oleh Bu Siwi. Bu Siwi ini kameranya kebetulan istilahnya menjadi pengangguran di lemari. Dan kasusnya sama. Mungkin 1-2 kali pernah dipakai motret video, tapi apes. Langsung mempunyai satu error di sana. Dan sampai sekarang belum dibenerin ya Bu Siwi ya. Kameranya ya. Jadi beberapa seri tertentu DSLR mempunyai satu kelemahan. Yaitu kalau dipakai motret, dipakai syuting video, tidak akan lama usianya. Jadi saran saya kalau mau nyuting, belilah camcorder beneran
yang untuk nyeting video karena dia tidak pakai mekanisme shutter seperti DSLR atau mirrorless yang keluar sekarang. Seperti itu saran saya. Terima kasih, Pak. Ji. Ya. Dari pertanyaan kembali dari Pak Alki Sutandra. Jadi Ji. Foto untuk foto bayi tipsnya itu seperti apa, Pak? Nah, ini. Saya satu beri informasi dulu, motret bayi itu sulit. Motret bayi itu sulit. Makanya kalau ada kelas motret newborn baby itu pasti mahal sekali. Pasti mahal, di atas 1 juta. Satu. Motret bayi itu sebisa mungkin pas bayi kenyang dan tidur. Karena kalau motret bayi newborn berharap bayinya tuh senyum mekekeh, senyum kayak saya, kelihatan untungnya, enggak akan mungkin. Rata-rata bayi kalau difoto pasti tidur merem. Nah, supaya tidur merem, pasti bayi itu harus kenyang dulu. Dan pastikan megang bayinya juga tidak terlalu keras, karena dikhawatirkan akan patah nanti tulangnya. Terus properti yang dimanfaatkan untuk newborn, kalau sebisa mungkin, itu bahan-bahan yang halus. Jangan kasar, dikhawatirkan nanti akan melukai kulit bayi. Dan usahakan yang berbahan apa ya, kalau bahan halus saya kurang begitu paham masalah kain, tapi disarankan kain-kain itu sangat halus. Terus usahakan matching dengan kulit bayinya. Saya khawatirnya nanti kalau kita terlalu semangat motret bayi, akhirnya mengabaikan matching warna, akhirnya tabrakan dan nggak enak dilihat. Yang berikutnya, jangan pakai flash. Usahakan pakai lampu yang mempunyai diffuser. Karena intensitas lampu itu meskipun bayi itu merem, intensitas light yang terlalu tinggi akan tetap bisa nembus kelopak mata. Jadi dikhawatirkan akan membuat mata itu cacat. Jadi jangan pakai flash. Katakanlah kalau pun toh pakai flash, usahakan flash itu dipantulkan ke atas. Jangan langsung ke mukanya dia. Pakai saja sinar yang sifatnya memantul. Bukan langsung ke subjeknya. Terus, properti pendukung, katakanlah di situ handuk, katakanlah bunga atau mainan yang sifatnya tidak membahayakan. Dan kondisi ruang kalau bisa sejuk, jangan terlalu panas. Nanti kalau panas, kalau bayi itu sumuk, pasti nangis. Itu sudah umum. Jadi usahakan ruangannya itu sejuk. Nah, ini sekedar tips ringan saja untuk motret newborn, seperti itu. Nah, ini ada tambahan. Alat pengukur kelembapan namanya higrometer. Nah, ini dari ya, Pak Rudi Sofian. Siap, Pak. Ye, itu nanti dicatat saja. Banyak yang jual di pasaran kok, Bu. Ya. Boleh tanya langsung, Pak Dodi? Oh, enggak apa-apa. Langsung. Enggak apa. Jadi, ini kan kadang-kadang saya tuh motret pakai handycam. Ya. Jadi pas nge-shoot gitu kan tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kan. Jadi terus langsung saya ambil fotonya. Kan kalau ganti kamera kesuwen gitu kan, yeah. Udah lewat momennya, yeah. Lah. Terus kalau saya lihat kan selama ini hasilnya itu kan standar banget gitu loh. Walaupun kualitas saya, gambarnya ya? Ya dari segi kualitas gambarnya, angle-nya walaupun sudah saya usahakan gimana gitu. Itu nggak kelihatan bagus gitu kan. Oh, ngatan, ya. Bahkan saya pernah sih sampai penasaran karena penasaran gitu. Yeah. Saya sempatkan benar-benar seharian ini saya pakai handycam aja. Motret pakai handycam aja benar-benar pengen tahu harus gimana sih gitu loh supaya kelihatan artistik karena kan otomatis beda banget gitu kan. Ya. Yeah. Satu gini, jawaban saya, Bu. Kalau perkara kualitas visual, handycam walaupun bagaimanapun tidak bisa dibandingkan dengan kamera yang memang untuk motret karena resolusinya sudah berbeda jauh. Terus kalau masalah penataan visual, memang apapun kameranya sebetulnya tidak masalah. Wong saya kadangkala 10 foto saya itu 70% saya motret pakai smartphone. Yang penting di sini adalah bagaimana kita memahami menyusun komposisi agar enak dilihat. Karena komposisi itu sangat kompleks. Tidak hanya melihat benda, tapi juga melihat kontrasnya, highlight-nya, shadow-nya, posisi dari benda itu, arah datangnya cahaya. Kompleks banget. Dan ini butuh latihan.
kalau sudah ini dilatih sekian lama, maka komposisi itu nanti akan menjadi satu kegiatan yang bawah sadar, Bu. Bawah sadar. Seperti begini. Contoh saja. Ibu kalau minum pakai gelas, meskipun ibu merem, itu kira-kira nyasar di hidung enggak, Bu? Enggak. Nah, itu. Komposisi seperti itu nantinya. Jadi kalau komposisi itu sudah betul-betul mendarah daging, nanti itu akan kita bisa lakukan seakan-akan kayak kita itu minum pakai gelas tapi merem. Dan enggak akan bakal nyasar. Dan itu adalah satu yang diukur dengan rasa sebetulnya. Insting, nanti, Pak. Insting, pasti. Pasti insting. Nah, untuk melatih insting ini kan memang butuh proses. Tapi yang jadi masalah antara orang per orang ini prosesnya cepat tidaknya akan sangat berbeda. Mungkin kalau memang sudah dari sononya dibakat mempunyai gift seni yang tinggi katakanlah, otak kanannya lebih kental, maka dia untuk bisa memahami komposisi dan bisa merasakan komposisi akan cepat. Tapi bagi orang yang otak kirinya lebih dominan, maka ya mungkin akan sedikit lebih lama. Karena untuk urusan komposisi visual dan rasa ini kan tugasnya otak kanan, Bu. Dan ini butuh proses memang, butuh proses. Nah, harapan saya untuk masalah ini Bu Siwi pelajari secara mendalam tentang komposisi. Nanti akan saya berikan secara khusus, jabri saja Bu, untuk masalah komposisi ya. Biar jenengan baca. Seperti itu. Ya, makasih Pak Dodi. Nggih. Ya Pak. Ada pertanyaan dari Pak Alki Sutandra. Lensa buat makro untuk HP, apa yang perlu diperhatikan? Apakah harga lensa makro itu 150 ribu sudah bagus? Nah, begini. Memang bagus tidaknya visual itu bahan optik lensa itu sangat mengaruhi. Makanya lensa kalau buatan Eropa itu jauh lebih mahal karena memang pasir kuarsa yang dipakai untuk membuat sebuah optik itu bagus banget kualitasnya. Nah, tajam tidaknya sebuah gambar itu salah satu faktor pembangunnya adalah kualitas optik. Harga tidak jangan dijadikan patokan. Karena kadangkala dengan harga murah pun kita nemu satu lensa yang optiknya bagus banget. Jadi harga jangan jadikan patokan. Tapi memang ada satu pendapat kalau semakin mahal pasti hasilnya semakin bagus. Itu ya ada benarnya. Cuma yang menjadi faktor pembangun visual yang tajam itu tidak hanya faktor mahal tidaknya sebuah lensa, tapi kadangkala autofocus itu juga menjadi satu faktor. Kita motret pakai lensa mahal, tapi kalau autofocusnya nggak jalan, tetap aja hasilnya tidak akan sesuai harapan. Tapi saran saya, untuk range harga untuk lensa makro untuk HP, 150 itu saya kira sudah cukup kok. Karena lensa tambahan yang untuk HP itu kualitas optiknya jarang yang pakai gelas. Karena rata-rata plastik. Nah, plastik itu kalau sudah kegores atau bagaimana pasti akan menurunkan kualitas visualnya. Jadi saran saya, setelah beli, kalau pas nggak dipakai, lindungin saja itu lensanya. Dibungkus kain atau apa gitu. Dan jangan sampai tergores oleh apapun. Nah, nanti kalau perkara HP, mau ditajemin pakai Snapseed atau pakai Photoshop, itu urusan kedua. Yang penting, pastikan dulu autofocus jalan, lensanya kualitasnya bagus, meskipun murah enggak apa-apa, tapi itu nanti kita lihat dulu depan dan belakangnya itu bahannya apa. Entah sudah gelas kah, sudah kaca, atau masih plastik. Kalau plastik biasanya kurang begitu bagus dibanding dengan kaca. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan dari Bu Diah Mira. Jadi beliau adalah penikmat batik. Jadi bagaimana cara yang benar untuk memotret kain batik, Pak? Motret kain batik kalau bisa angle-nya 90 derajat. Jadi jangan sampai miring. Karena kalau miring nanti ada 1-2 bagian yang ngeblur. Kenapa 90 derajat? Supaya
apa namanya, pattern-nya itu betul-betul terlihat dengan utuh. Itu satu. Yang kedua, arah datang cahayanya kalau bisa rata. Karena ini nanti akan, ini triknya sama dengan motret lukisan sebetulnya. Motret lukisan dan motret batik itu sama-sama butuh angle 90 derajat dan light-nya harus jangan sampai terpantul di batiknya atau di lukisannya. Nanti kalau ada pantulan cahaya, akhirnya ada satu dua bagian yang paling mengkilat dan itu dihindari. Jadi bisa mungkin entah cahayanya dipantulkan di tembok supaya merata dan tidak langsung ke objeknya. 90 derajat entah dibeber di lantai, kita motret dari atas, tegak begitu, pakai tripod yang tinggi, dan kita motret pakai pakai aperture, jangan sampai aperture di bawah 5, di atas 5, sampai 11 mungkin. Terus kita pasang di tripod, pakai slow speed mungkin sekitar 1/30, mungkin 1/10. Dan ISO-nya kalau bisa jangan terlalu tinggi, karena kalau ISO terlalu tinggi pasti noise-nya akan banyak. Nah, itu akan memberikan hasil di batiknya itu nanti akan sedikit apa ya, bias, ada warna-warna yang tidak kita inginkan. Itu saran saya, seperti itu. Oke, mungkin peserta lain mau bertanya kembali. Monggo, saya tunggu silakan. 1 menit atau bisa mengetik pertanyaan atau monggo, bertanya langsung. Saya Pak Dodi. Oh iya Bu. ya ini anak saya ini kan memang unik ya Pak ya. Jadi kan kita tahu bahwa foto-foto yang di majalah, misalnya di National Geographic itu kan, itu pasti editan pakai Photoshop gitu. Nah, Rama ini tidak pernah mau fotonya diedit sama sekali. Jadi dia protek banget gitu. Jadi dia foto yang jadi begitu ya sudah begitu aja. Dia itu nggak main cropping, nggak main apa ya. Dia motret angle-nya begitu ya begitu aja gitu loh. Nah, cuman saya kan bilang sama dia, sekarang ini sebuah foto untuk dipakai, misalnya sekarang kalau kamu nawarin ke National Geographic, itu perlu disesuaikan gitu kan dengan kebutuhan si majalah itu. Jadi harus di edit, pakai Photoshop dan sebagainya, kontras warnanya dan sebagainya, supaya misalnya kamu motret ulat itu hijaunya demikian rupa gitu kan. Nah, dia itu sampai sekarang nggak mau fotonya diutak-atik gitu kan. Nah, oke. Masa depan foto yang nggak diedit sama sekali ini gimana? Begini Bu, editing itu kan sebetulnya pilihan. Oh gitu. Jadi kita harus pisah dulu. Kita berbicara di konteks membuat sebuah karya atau kita membuat sebuah foto untuk keperluan editorial, karena genre fotografi kan ada 4 besar. Salah satunya adalah foto yang bersifat editorial. Kalau kita memang niatnya ke editorial, pemuatan di media massa atau media cetak, mau enggak mau, suka enggak suka memang harus diedit. Tapi itu nanti diserahkan kepada editornya, bukan kepada kita. Kita nyerahin bahan mentah aja dah. Biar mereka yang milih, biar kita menyesuaikan, karena itu sebuah keharusan. Apabila foto itu sudah menyangkut atau menyinggung masalah scientific, mau enggak mau juga harus sesuai dengan realnya. Itu adalah satu keharusan. Tapi kalau kita bicara masalah pure karya seni atau pure karya pribadi yang memang penekanannya pada intuisi, edit atau tidak itu adalah pilihan. Kadang-kadang foto saya itu tidak saya edit. Saya lebih membebaskan karya foto saya itu betul-betul plain, betul-betul polos. Dan itu adalah satu pilihan buat saya, karena terkadang saya memilah, oh ini foto yang tidak saya edit dan ini foto yang saya edit. Peruntukannya masing-masing. Karena editing ini sebetulnya sifatnya tidak hanya sekedar membenarkan yang salah. Tapi editing ini sifatnya adalah mungkin akan memperbagus tampilan, bisa. Membuang sebuah elemen yang tidak perlu, itu juga bisa. Tergantung peruntungannya. Kalau untuk pameran yang sifatnya katakanlah surrealis, editing pasti butuh. Karena surrealis itu harus menempelkan gambar yang berbeda, foto-foto yang berbeda dalam satu visual. Mau nggak mau tetap butuh Photoshop. Ada yang tidak saya edit, katakanlah kayak foto-foto jurusan kontemplatif fotografi.
itu tidak saya edit karena kontemplatif fotografi apa namanya hakikatnya menangkap segala sesuatu tanpa kita edit sama sekali apa adanya. Ada juga yang seperti itu. Jadi dilihat dulu peruntukannya. Kalau Mas Rama memotret tanpa edit ya enggak masalah sih sebetulnya. Bukan masalah besar kok itu, Bu. Bukan masalah besar. Tapi berikan satu pengertian bahwa dunia cetak atau dunia mass media itu mengharuskan karena memang aturannya seperti itu. Nah, saya kira seperti itu, Bu. Makasih Pak Dodi. Nggih, sami-sami. Ada pertanyaan kembali Pak dari Pak Alki. Oh iya, iya. Oke. Kalau orang foto tentang bayi itu kok suka kain spray warna putih, bagaimana tips supaya warna putihnya bisa bagus? Nah, motret warna yang paling sulit di dunia fotografi itu putih, merah, kuning, oranye, hijau. Paling sulit. Nah, di sini butuh kamera yang betul-betul mempunyai dynamic range yang luas. Karena terkadang kalau kita motret warna putihnya tidak bertekstur ada atau ada teksturnya, kita masang exposure value-nya itu terlalu tinggi, tekstur kain itu putih tidak akan kelihatan. Dan mungkin akan over. Dan memang sulit. Sebisa mungkin, kalau motret warna putih itu, kita jangan pakai flash langsung yang dari depan. Kita pantulkan aja cahayanya. Supaya apa? Di situ muncul efek shadow. Supaya teksturnya betul-betul terlihat. Agar warna putih yang menjadi foreground dan background itu betul-betul teridentifikasi. Dimanapun, entah kalau kamera mahal ya. Karena saya lihat kamera mahal sekarang sudah bisa menghandle warna-warna yang tadi saya sebutkan. Karena sampai sekarang pun, yang menjadi PR besar seorang fotografer itu testingnya adalah bisa nggak motret warna putih, merah, hijau, oranye, dan kuning. Itu testing. Kalau ketika dia motret warna itu betul-betul bisa dan akurat, artinya ada pemisahan antara mana highlight, mana middle tone, mana shadow, jadi berarti sudah pandai memanfaatkan rumus segitiga eksposurnya. Jadi seperti itu. Oke. Sepertinya sudah cukup. Terima kasih Pak Dodi atas sesi pertanyaannya. Sekarang karena waktunya sudah habis, saya mengalihkan sesi penutup ke Mbak Afina. Silakan Mbak Afina untuk menutup webinar hari ini. Ya, saya sebelum ditutup saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Sagita yang ada di Papua, Mbak Dewi Retno dan Mas Rudi yang ada di Abu Dhabi yang telah berkenan hadir. Matur nuwun sangat. Silakan. Terima kasih Pak. Silakan Mbak Afina untuk menutup webinar hari ini. Terima kasih Mbak Roha. Tiba saatnya di pengumuman acara. Bapak Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih atas partisipasinya di acara webinar ini. Terima kasih kepada Pak Doji atas ilmu fotografinya. Sama-sama. Nama Yayasan Peduli Kasih ABK. Kami mohon maaf atas kata-kata atau kendala teknis kami yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Amin. Amin. Dan sampai ketemu di webinar Akademi Sabeti yang akan datang. Saya Afina dan Pak Rohar, selaku moderator izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Kita.